Oke, buat kalian yang mau ke bandara Patimura Ambon, nah angkutannya kalau dari pusat kota itu bisa naik speedboat. Speedboatnya nanya dari Pasar apa tadi ya? Aduh, blank spot. Bisa naik bus, naik angkot Laha, tujuan Laha nanti turun di pinggir jalan ini. Kalau enggak naik dari Pasar Madikara, itu ada speedboat nyebrang ke Kota Jawa sama Desa Jawa, apa Kota Jawa ya tadi ya, sama itu nanti dari sana langsung nyambung ke Laha, angkot Laha itu lebih cepat. Ini bandaranya. Kalau alternatif lain ya naik ojek, kalau enggak naik taksi, cuma enggak, saya enggak tahu taksinya, belum kelihatan sih ada taksi. Oke, kita mau lanjutkan perjalanan, kita menuju Ternate hari ini sampai besok, besok sore balik ke Makassar lagi. Check-in. Semua, kamu boleh aja sini semua. Ini kita masuk ke check-in. Kalau barangnya mau di-wrapping, ini. Kalau pintu sana padat, pintu sini bisa. Ini kita, pesawatnya Ternate 7. Pagi. Boleh request ya? Request apa nih, Mas? Biasa, sip. Dibantu identitasnya boleh? Sebentar. Kelihatan nggak kode bookingnya? Iya, iya. Baru lama-lama. Maaf ya. Minta Windows paling belakang, kalau enggak di depan sayap. Masih ada enggak? Cek dulu ya, Mas. Ya. Penuh enggak sih? Nanti ya. Iya. Sisa yang kosongnya apa di belakang? Cuma nomor 33, Mas. Tapi di belakang kan? Enggak ada, enggak ada atas sayap. Tapi itu di bagian lorong, bukan jendela.
Oh, kalau di jendela nomor 31. Gak apa-apa ya. Ada bagasi. Di depan enggak ada, di depan enggak ada ya? Di depan cuma nomor 29. 29 sampai 31 terus 33. So, itu yang enggak di atas sayap kan? Enggak di atas sayap kan? Sayap sih, soalnya ini udah tengah. Oh, gitu. Jadi gimana? Enggak Ya udah enggak apa-apa deh. Oh bisa ya, di dalam bisa ya. Tapi yang open cuma nomor itu ya. Ada Pak Basi? Gak ada. Nanti di pintu satu ya, bukannya jam 11.25. Terima kasih. Oke, itu dia, kita udah check in. Counter check innya ini. Oke, mari kita masuk ke ruang tunggu. Kalau mau asuransi tambahan ini Jasindo Pelangi. Cuma itu enggak wajib.